Selamat malam, salam Tribrata. Pada malam hari ini, Selasa 27 Juni 2017, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pada malam hari ini, saya berada di depan pos pelayanan Cirendang. Dan dapat saya sampaikan situasi arus lalu lintas terkini dari arah Kuningan menuju Cirebon, begitupun sebaliknya dari arah Cirebon menuju Kuningan terpantau padat merayap. Dan kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu berhati-hati dalam berkendara. Taati selalu peraturan berlalu lintas, dan jika Anda lelah ataupun mengantuk, silahkan beristirahat dan jangan memaksakan untuk melanjutkan perjalanan Anda. Ingat, utamakan keselamatan dan bukan kecepatan. Demikian yang dapat kami laporkan situasi terkini arus lalu lintas dari pos pelayanan Cirendang. Saya Bribda Anka Odina, Polres Kuningan TV, melaporkan.